Timnas Tekbol Indonesia melakoni debutnya di ajang Tekbol World Championship 2023 yang berlangsung di Bangkok Arena Thailand sejak tanggal 29 November hingga 3 Desember mendatang. Kejuaraan dunia yang diramaikan 60 negara dari 4 benua itu mempertandingkan 5 nomor pertandingan. Tim Tekbol Indonesia melakoni debutnya di ajang Tekbol World Championship 2023 yang berlangsung di Bangkok Arena Thailand sejak tanggal 29 November hingga 3 Desember mendatang. Kejuaraan dunia yang diramaikan 60 negara dari 4 benua, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika itu mempertandingkan 5 nomor mulai dari men single, woman single, men double, woman double, and mixed double. Indonesia sendiri hanya mengirimkan satu atlet terbaiknya, yakni Yoga Ardika Putra yang akan tampil pada nomor single men. Skuad Merah Putih berada di grup C bersama Republik Ceko, Montenegro, dan Malaysia. Maksud dan tujuan kami PP Petsi mengikuti untuk kegiatan World Tech World Championship adalah selain berpartisipasi atas undangan dari PTEC, ini juga kesempatan besar bagi kami, kapan lagi Indonesia ikut Piala Dunia, tanda kutip, Tekbol. Sayangnya pada kejuaraan dunia ini, tim Merah Putih harus terhenti di 32 besar setelah tak mampu menaklukkan wakil Denmark yang tercatat berada di peringkat 10 atlet tekbol dunia. Nusantara TV melaporkan.